kalau Umar ini subhanallah yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa. Orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'sta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan Ketika kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut. cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi mana jawab? Menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Maza adat Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Al bin Sulaiman tadi inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencari rezeki, mencari rezeki itu akan terasa sulit. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan dan hormati para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, taufik darinya serta maunah dan inayahnya, subuh ini kita kembali diizinkan untuk mengukir amal di masjid Riyadhul Jannah ini mudah-mudahan amal-amal ini betul-betul menjadikan kita masuk ke dalam Riyadhul Jannah taman-taman surga dengan mengharap ridha Allah dan mudah-mudahan ikhlas semata-mata karenanya kita pada lepas subuh ini berkumpul di rumahnya ini. Semoga nikmat yang Allah beri ini kita syukuri dengan sebenar-benarnya sehingga nikmat ini senantiasa Allah beri tambah dan berkah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah nikmat kepadamu. Masyaallah. kiram. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW Yang mengajarkan kepada kita Semakin diberi Semakin mensyukuri Dan semakin diuji Semakin sabar Tegar, teguh Istiqamah Oleh sebab itu Maka Salawat dan salam hendaknya senantiasa Kita baca dan kita doakan sebagai doa terbaik kita untuk Nabi kita, alaihissalam, mengenang jasa dan kebaikannya. Yang alhamdulillah, dengannya kita di sini dari berbagai ras dan suku, dari berbagai warna kulit, bahasa, kebiasaan, dan tabiat, kita disatukan oleh Nabi alaihissalam dengan iman Islam dengan asyhadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oleh itu semoga selawat dan salam itu senantiasa terucap menghiasi bibir kita memenuhi hati jantung kita dan menghiasi dan mengindahkan kehidupan ini dengan bahagia yang senantiasa berada dalam sanubari kita ma'asyarul kiram mulai sekarang insya Allah kita akan merubah sedikit haluan kaji dan yang sebelumnya seri mencintai sunnah Rasulullah SAW ini lebih menukik lagi yaitu belajar sirah Nabi Alaihissalatu Wassalam sirah Nabawiyah Subhanallah Allah SWT kaum muslimin Menyebut-nyebut nikmatnya yang besar ini kepada kita, bahwa Nabi Alaihissalam adalah anugerah, hadiah, rahmat, berkah yang Allah turunkan kepada kita. Kita tidak bertemu dengannya, tetapi keberkahannya meliputi kita. Kita tidak bertemu dengannya, kasih sayangnya sampai ke relung hati kita. Kita tidak bertemu dengannya, tapi cinta kepadanya senantiasa menghiasi hati dan jantung kita. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad manna 'alal mu'minina iz ba'atha fihim yarhamukallah. Laqad manna 'alal mu'minina iz fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul al kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin Allah benar-benar telah memberikan karunia besar kepada orang-orang beriman. Subhanallah bahasanya. kepada orang-orang beriman. Orang beriman Tak dapat kerugian itu. Jadi bukan kepada orang-orang beriman yaitu apa? Allah Subhanahu taala izba'a fihim rasulan min anfusihim. Terkala Allah mengutus di kalangan mereka rasul dari jenis mereka. tidak diutus dari kalangan malaikat sehingga kita gampang menghujat ya memang malaikat gimana itu lebih hebat tidak ini dari bangsa dan suku manusia yatslu alaihim apa yang dilakukannya membacakan kepada mereka ayatihi, ayat ayat-ayatnya subhanallah langsung baca ayat-ayatnya karena memang hidayah itu di ayat-ayat Allah yang dibacakan. yuzakkihim dan membersihkan mereka dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan yang tidak disetujui dan diridai oleh Allah Taala. Walaupun mereka suka dan menganggapnya kebaikan demi kebaikan. Lalu dibersihkan itu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa wal hikmah. Yang mengajarkan kepada mereka alkitab yaitu al-Qur'anul Karim wal hikmah dan hikmah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang makna hikmah ini samia ghaira wahidin mimman artadhihi min ahli al Ya kulun di anal hikmata sunnah. Saya mendengar banyak sekali ulama yang saya akui dan kagumi bahwasanya yang dimaksud dengan hikmah dalam ayat ini adalah as sunnah an nabawiyah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa in min qablu la fi Sekalipun mereka sebelum ini, sebelum Nabi diutus, adalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Sesat mereka. Lalu Nabi selamatkan dengan diutus itu. Nah, tuan-tuan tahu sendiri kaum muslimin dan muslimat. Orang yang kesasar dan lama sekali tersesat jalan. Masya Allah. Untuk sekarang. Hah? Sekarang minumnya? Ayolah saya minum dulu Sebentar ya Saya minum dulu Supaya cepat Yang satu dingin sekali Badu dingin sama panas Bahaya nah. Ma'asyiril kiram dirmatiyana Jazakallah khairan sampai dimana tuh ini langsung hilang gara-gara segelas air, Hah? Jadi mereka sebelumnya orang tersesat, orang tersesat yang sadar dia tersesat, lalu ada orang yang tunjukkan jalan, tunjukkan jalan dia sangat bergembira dan terima kasih, itulah orang-orang beriman. Tapi ada orang-orang yang tak sadar tersesat jalan Ditunjukkan malah Malah marah-marah Itulah orang-orang yang menentang Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebab mereka sampai saat Nabi diutus Belum merasa Belum merasa tersesat Tapi orang-orang beriman Tahu dia merasa tersesat Mungkin dalam kajian sebelumnya tuan -tuan, Kita pelajari bahwa seperti eh uh, apa, apa namanya Al Al ini sahabat Nabi alaihi dulu kami di masa sebelum beriman pada Nabi Shallallahu alaihi setiap ada batu yang cantik bentuknya aneh bent apa namanya bentuknya kami jadikan dia tuhan tapi ketika dapat batu lain yang lebih bagus kami tinggalkan yang ini ambil yang baru lagi subhanallah Berarti Tuhannya ber, berganti-ganti gitu. Kalau masih berganti-ganti Tuhannya baru belum ketemu dengan Tuhan yang sebenarnya. Begitu mereka. Tapi setelah itu atau di antara ceritaan yang mereka di masa jahiliyah itu ada yang mengatakan dulu ketika berjalan kami kalau tidak bawa Tuhan atau tidak ada menyembah Tuhan takut kualat di jalan. Ada juga khawatiran itu. Lalu kalau dibawa Tuhan dari batu berat, belum lagi dagangan yang dibawa kan? Bawa dari kayu susah, akhirnya bawa dari tepung keringan, dibuat apa istilahnya? Eee, Replikanya, Replika patung itu kan bisa dikecilkan itu kalau dengan tepung, dibuat dalam bentuk tepung. Di perjalanan habis bekal, ah minta sama dia ndak ngasih-ngasih. Dia ya, subhanallah. ndak memang ndak jalan kalau kalau tidak dapat petunjuk itu tidak jalan pikiran itu. Bukan ndak cerdas mereka. Saya yakin IQ orang itu lebih lebih tinggi dari kita. Kalau diukur IQ lebih tinggi apa sebab? Makanannya kambing seekor enam orang. Kalau kita makan kambing seekor enam RT. Iya. ya. Semua kita sepakat bahawa kambing lebih kaya protein lemak daripada ubi kayu. Kalau kita sarapan goreng ubi, cemilan keripik ubi, ulam, pucuk uh, pucu ubi, sayur pucuk ubi, gulai pucuk ubi, pasti mereka lebih cerdas dari sisi akalnya, dari sisi otaknya. Tapi tidak jalan. Apa sebab? Karena tersesat jalan. Akhirnya diminta Tuhan beri saya rezeki Ini dah kelaparan, tidak ada makanan Tidak ada dibagi-baginya Akhirnya dicoba Ambil telinganya Makan ah, Tidak ada marah, tidak ada kualat dengan. Ambil lagi hidungnya Demikian juga Akhirnya habis Tuhannya dimakan Tapi Walaupun demikian Tidak bisa dihilangkan itu keyakinan Sampai bertemu dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah kami dibukakan dada ini menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya cerahlah dunia ini, teranglah dunia ini. Yang sempit sempit itu menjadi lapang, yang sulit sulit itu menjadi gampang, yang berat berat itu menjadi ringan, yang sedikit sedikit itu menjadi banyak, yang tak ada pahala itu menjadi bernilai. Subhanallah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka betul lah kalau kita mengajar sirah Nabi alaihi salat wasallam adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dulu pernah ketika saya pulang bergabung dengan UIN Suska, masuk Fakultas Ushuluddin, jurusan Ibu Al-Qur'an dan Tafsir waktu namanya Tafsir Hadis masih. Ya waktu itu susah cari murid karena no orang tak berminat masuk Tafsir Hadis waktu itu. Kalau sekarang alhamdulillah ada banyak peminat Ya kadang cari 10 lokal dah mudah. Dulu ndak ngemis-ngemis sama fakultas lain. Ndak ada pelajaran sirah selian Ini ndak boleh terjadi. Sirah itu harus hidup di setiap tingkatan umur, di setiap status sosial, dalam seluruh lapisan. Gimana kita nak mencintai Nabi sallallahu alaihi tapi tak pernah dibaca sirah Nabi sallallahu alaihi Oh, salam. Gimana nak cinta? Dibaca tiap hari aja cinta tu tak terbit juga. Ya, ya. Ditengok tiap hari kadang tak terbit juga cinta itu. Apalagi kalau sama sekali tak diulang-ulang tak ditengok-tengok. Mungkin pemikiran sebagian petinggi kan kita sirah ni kan pelajaran SD nu kan itu ya pelajaran SD pelajaran SMP kalau perguruan tinggi nanti apa lagi mungkin para pimpinan kita lupa bahawa yang masuk yang masuk kuliah ada yang tak pernah belajar sirah dari TK balonku ada lima masuk SD <laughs> apa lagi lagunya kalau masalah di sini senang di sana senang ah apa Ah, berasal dari manusia manusia purba dari teori Darwin dan dan seterusnya. Masuk SMA apalagi lebih sering cabut. Kadang-kadang lebih banyak pacarannya daripada pelajarannya. Lebih banyak acara pacarannya daripada acara pelajarannya. Masuk kuliah blank. Enggak tahu. Mohon maaf, bukan hanya di sini, di luar negeri, di Timur Tengah sendiri ada seorang syekh Menuji anak kuliah Ini bukan di, di sini Di luar negeri, di timur tengah Di negeri Islam asalnya Saya menanyakan Berapa orang istri Nabi SAW Pada bingung Ada yang bilang 15, ada yang bilang 3 Ada yang bilang 2 dan seterusnya Subhanallah Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT Ini negeri yang anak-anak kecilnya diajarkan sirah Nabi Diajarkan Al-Quran dan hadis Banyak penghafal Al-Qurannya dibanding kita Sopir taksinya saja Hafiz Quran 30 juz Kita ahli tafsir juz 30 tidak lancar Ya Di sana Sopir taksi Hafiz 30 juz Sering kita temui Hafiz 30 juz tetapi kalau di kita banyak kita sudah ahli tafsir juz 30 tidak lancar. Sudah menjadi pakar tafsir. Ma'asyur kiram. Tetapi ketika hanya tentang sirah mereka tidak tahu. Coba sebutkan istri-istri Nabi tunjuk di sana. Fatimah katanya. Fatimah kata istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia enggak. Dan pertama Khadijah lancar, Aisyah lancar. Lepas itu, tidak ada lagi. Fatimah, ya, Subhanallah, tidak ada. Tapi ketika ditanya oleh Syekh tentang klub sepak bola Brazil, waktu itu Brazil juara dunia memang tahu dia kakak, Tuh kakak ada tahu dia Ronaldinho, tahu dia Diko, tahu dia Pokoknya nama-nama yang susah diucapkan pun hafal. Nah, Asal kiram. Bagaimana dengan di kita kaum muslim dan muslimat yang tak pernah mendengar tentang Nabi SAW. Maka wajar ketika Nabi SAW tidak menjadi idola, tidak menjadi tokoh, tidak yang jadi dibanggakan, bahkan cenderung. Kalau kita sebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang akan mengenyitkan keningnya, akan merasa risih, akan merasa malu. Kata menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan ketika Nabi kita dihina, dihujat dan sebagainya oleh para syaitan, di kalangan jin dan manusia, kita tidak merasa tersinggung sedikitpun. Biasa mengekspresikan pendapat. Ia mengungkapkan pendapatnya sebagai Nauzubillah, Tuhan, Nauzubillah. Maka memilih pelajaran sirah ini adalah pilihan yang sangat tepat sekali. Na'am, kaum muslimin muslimat. Kenapa sirah Nabi alaihissalatullah? Sebelum menjawab ini, apa yang dimaksud dengan as-sirah? As-sirah dari kalimat sarayasiru siratan wa maknanya adalah maknanya sarah adalah as-sirah at -t -t tariq yaitu berjalan adalah berjalan as-suluk yaitu salaka man tariqan yang fi ilman Sahal allah bi tariqan ilal jannah itu berjalan makna daripada salaka wasara itu adalah maknanya berjalan taraka juga dengan makna berjalan jadi as dalam bahasa Arab maknanya adalah adalah at tariqah yaitu jalan dan sirah juga disebutkan dengan makna al-hay'ah yaitu al-hay'ah yaitu keadaan bentuk kondisi dan juga sirah disebut mulia tentang cerita masa lalu jadi sirah itu termasuk cerita alu awail orang-orang dahulu. Oleh wow. itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka berbicara tentang sirah sure, an-nabawiyah karena dia seorang nabi. Nabi kita kan satu ya. Dua atau tiga? Palsunya banyak. Iya kan lebih palsunya banyak. Kata Nabi SAW La ta'usaha hatta Yadhar Kazzabuna salasun tidak akan datang kiamat sampai lahir 30 orang pembohong Seluruhnya mengaku jadi Nabi Kayaknya di Indonesia ada juga dapat bagian rupanya Indonesia ada dapat bagian Nabi palsu sudah berapa? Sudah berapa? Tidak usahlah tahu ya Yang namanya palsu tidak usah lah untuk tahu nah. Nah. Sudah banyak Sudah ada yang mengaku Nabi-Nabi palsu Seperti Musaddiq, Ahmad Musaddiq dulu Seperti juga Leah Eden Apa namanya Leah? Eden. Eden. sini ini apa nih? Pakai apa E? Eh? E, eh, wadli Eden. Nah, Nabi palsu dulu. Masya Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, Nabi kita alaih salatu yang akan kita bicarakan as-sirah an-nabawiyah berarti membicarakan tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalannya Nabi, berita-berita tentang Nabi, serta keadaan dan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sirah maknanya adalah ath tariqah jalan wal hay'ah keadaan. Wa haditsul awal cerita masa lalu. Berarti yang terjadi di masa lalu. Ya kalau Nabi sekarang, kan tak ada cerita Nabi lagi sekarang. Karena setelah beliau wafat 12 Januari 12 Rabi'ul Awal tahun 11 Hijriah. Memang harus baca siro lagi nampaknya. 11 Hijriah beliau wafat maka ceritanya pun tamat untuk di dunia. Ya, ceritanya pun tamat di dunia. Tinggallah apa yang sudah beliau tinggalkan kepada kita. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ingatkan bahwasanya saya sepeninggal saya ini saya tinggalkan untuk kalian dua pusaka yang tak sesat kalian bila pegang keduanya Al-Quran dan dan Sunnah ketika kalian berselisih nanti balik kepadanya Sunnahku dan Sunnah Khulafa Rasidin biar tak berterusan berselisih Nabi tidak bilang tinggal aja panggil saya bangkit lagi Ini kan banyak sekarang yang mengklaim Nabi bisa hadir di majlisnya dengan amaliyah tertentu Wa minta amaliyah itu payah pula mintanya harus tanda tangan dulu daftar bayar dulu kalau memang ilmunya dari Nabi tidak pakai syarat-syarat begitu iya kalau memang kita Nabi bisa hidup lagi banyak masalah yang bisa harus kita selesaikan kan berapa banyak kita berselisih paham di atas dunia ini sampai tidak sedikit ustadz yang dipersekusi bahkan diintimidasi bahkan dituduh radikal dan teroris, ya kan? Oleh umat Islam juga. Nah, kalau memang bisa Nabi hadir lagi, tinggal kita merem sedikit, datang Nabi depan kita, tanya langsung, ya Rasulullah. Kalau untuk Riyadul Jannah misalnya, tanya apa masalahnya di sini? Apa masalah misalnya? Hah? Mesin tidak pernah selesai. Ah, tanya ke Nabi SAW, gimana cara cepat selesainya Rasulullah? Ya kan? Atau masalah kajian yang diperselisihkan misalnya tanya Rasulullah ini kajiannya benar apa tidak nih? Minta tanda tangan langsung, bawa nanti ke pengurus. Nih dari Nabi sallallahu alaihi kalau perlu pengurus juga hadir sekali. Nah, hadir waktu itu dibuat apa namanya? tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, sekarang kan banyak aliran di dunia Islam ini sekarang nih. Di Indonesia masyaallah subur aliran. Di Indonesia subur aliran sesatnya sumur Iya, 2014, 2004 saya masih di Madinah, saya baca rilis dari MUI Pusat kita, MUI Majelis Ulama Indonesia Pusat. Waktu itu aliran sesat di Indonesia jumlahnya lebih kurang 240-an lah. Ya. 2014 kemarin saya tanpa sengaja terbaca oleh saya rilis, alhamdulillah berkembang pusat di atas angka 400. Nah kalau demikian Jangan-jangan gara-gara saya pulang tambah ini sebulan nah, Iya dulu 2004 sebelum pulang kan baru 240-an Setelah pulang <laughs> bertambah jadi 4, 400-an Ini kan muskilah ini Bisa saja orang menurut ya Gara-gara Ustaz -gara Dasman pulang tambah aliran Aliran sesat Nah daripada kita berselisih terus Berselisih paham terus Tuduh menuduh curiga mencurigai Ayo Kita pelajari ilmu untuk menghadirkan Nabi SAW Masalah majlis kita Tapi sepakat ya Buat di atas akta 10 ribu Atau akta notaris Bahwasanya setelah ditanyakan ke Nabi SAW Tidak boleh lagi Tidak boleh lagi Tidak boleh lagi berselisih Karena di sini kalau sudah bertemu Nabi Tidak ada lagi istilahnya Apa namanya subuhat tak boleh ada sebuat lagi, ya kan? Mu'min kafir. Rasulnya besar. Kalau ketemu Nabi itu, mu'min. Di masa Nabi ada terbagi golongan-golongan. Ada. Di masa Nabi yang ada orang masuk Islam atau atau zaman <laughs> Nabi ada Islam ini, Islam ini, Islam ini. Tak ada kan? Satu aja Islam Nabi Alaihissalam. Ya Jadi kalau Nabi sudah hadir, hilang aliran harus hilang semuanya. Kalau sekarang kan tidak bisa kita hilangkan. Dan tidak juga bisa kita keluarkan dari Islam. Sebab apa? Semuanya bersyahadat. Semuanya bersyahadat. Ini kan yakin nih Islamnya. Sedangkan kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan, kan ada subuhatnya. Dan hukum tidak bisa dijatuhkan kalau subuhat belum hilang nah untuk menghilangkan sebuah ayo kita panggil Nabi Shallallahu setuju? ya saya ke perlu bayar mau saya bayar, nah ya tentu saya sanggup saya, artinya kalau nak ketemu Nabi apapun saya saya berikan, Iya tapi betul ketemu Nabi, jangan ketemu setan, saya tak mau ketemu setan, ketemu Nabi Alaihissalam, karena setan itu penipu ulung, ustad pun bisa tertipu sama setan, iya. Ustad bisa ditipu sama setan apalagi kita orang awam. Tapi kalau dengan Nabi tidak, kita tidak akan ditipu. punya ilmunya, tidak. Dah lama ngaji dapat juga. Nah, nah. Jadi ala itu kaum muslimin dan muslimat bertemu Nabi setelah beliau mati itu tidak ada lagi kecuali dalam mim mimpi. Karena mimpi itu benar. Cuman yang bermimpi ini benar apa tidak? Itu masalahnya. Yang mengaku mimpi Nabi itu orangnya dusta atau ti, atau jujur? Kan susah dideteksi. Ya pakai peci Haji belum tentu benar. Pakai sorban tinggi-tinggi belum tentu benar. Terlihat orang-orang yang Syiah yang membenci Nabi dan para sahabat bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan sahabat. Ridwan ridwanullah itu sorbannya tinggi-tinggi, jubahnya besar-besar. Orangnya ganteng-ganteng, jenggotnya tebal-tebal sampai ke pusatnya. Tapi mereka banyak mengukir dusta atas nama agama. agama. Jelas tu. Jadi tidak bisa ngaku bertemu Nabi betul hadisnya betul. Siapa yang bertemu denganku dalam mimpi, dia Nabi membahasannya man ra'ani ra'ani Siapa yang melihatku dalam mimpi Berarti dia benar-benar melihatku Lianna syaitana la Karena syaitan tidak bisa menyerupaiku, Jelas? Nah, tidak bisa diserupai oleh syaitan Nabi Cuman yang bermimpi itu benar apa tidak? Karena di zaman Nabi saja Ada orang yang beriman pada Nabi Ada seorang Nasrani masuk Islam Masuk Islam dia habis itu menjadi penulis wahyu, habis itu murtad dia. Coba bayangkan, murtad dia. Lalu dia mengempanyakan setelah murtad yang saya, yang disampaikan Muhammad itu semua yang saya ajarkan. Dia klaim bahwa ilmu nabi itu adalah ilmu yang dia yang diajarkan dari agama Nasrani. Ini pula yang dipakai sebuah oleh kaum orientalis di sana untuk mengatakan bahwa nabi diajar oleh orang Orang Nasrani dan itu pula subuhat orang-orang kafir Quraisy yang tidak mau masuk Islam waktu itu. Innama ma yu'allimuhu bashar. Dia diajar oleh manusia. Jelas? Jadi subuhat besar jadinya. Karena dia memang jadi penulis wahyu dan dia ahli menulis dan dulu orang agama Nasrani masuk Islam jadi subuhat sebagaimana nama dulu. Dia pakar orientalis dibawa Belanda ke sini Lalu Aceh tidak bisa ditaklukkan dengan jihad waktu itu, akhirnya dia masuk is Islam. Karena dia orang seorang ahli, akhirnya dihormati. Kalau sempat sekarang Presiden Amerika masuk Islam, datang ke Riyadul Jannah, Antum gimana? Santai-santai aja. Ajub, Ajubidin. Itu tidak Ajob, kenal Ajubidin. Orang perempuan. <tuh> nah, orang awak itu. Nah, Ajo. Kan Ajubidin ya. juga saya dulu tuh <laughs> Mohon maaf. Jadi kalau muslimin yang muslimat andainya dia masuk Islam sekarang, dihormati apa tidak? Pasti dihormati, karena dia orang hebat, memang hebat. Makanya Islam semakin membuat orang itu hebat. Nok masuk Islam. Hanya banyak syekh syekh kita di Makkah tertipu. Syekh kita yang keturunan Melayu di Makkah tertipu oleh oleh Snok Hogronya yang bernama Abdul Ghaffar waktu itu untuk kepentingan penjajah. Apa misinya memecah guru-guru kita orang Indonesia yang ada di Makkah, antara pro jihad dengan pro penjajah. Tapi tidak penjajah namanya adalah pemerintahan yang membawa perlindungan bagi bangsa. Jelas nah, itu sudah cukup akhirnya setelah 35 tahun bertahan akhirnya jihad diragukan oleh sebagian. akhirnya dukungan pun semakin melemah disitulah masuknya penjajah ke okay. Aceh ma'asul jadi dia dari masuk Islam lalu murtad membuat fitnah menyebar subuhat bahwa Nabi diajar olehnya akhirnya ketika dia mati ketika dia mati dikuburkan besok pagi ketemu lagi bumi tidak menerima badannya hadis Rasulullah Bukhari tidak diterima lalu mereka menuduh ini gara-gara perbuatan pengikut Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kuburkan lagi dengan galian yang lebih dalam. Besok keluar lagi. Digali lagi, disembunyikan tempatnya, besok keluar lagi. Akhirnya mereka tahu ini laknat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena dia telah menyebabkan fitnah luar biasa terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam maka siapapun yang memfitnah nabi maka dia terlaknat kalau dia tidak bertobat Apalagi penyembah sapi pula. Apalagi penyembah sapi. Masa-masa begini masih ada juga penyembah itu lagi. Nak menghina Nabi SAW. Maka itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka sirah Nabi akan membahas tentang Nabi sendiri. Pribadi Nabi SAW dan bagaimana hari-harinya, berita dan apa yang dia lakukan. Bahkan sampai kepada keadaan-keadaan uh, dan kondisi Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu, as nabawiyah adalah mempelajari tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi tentang berita-berita tentangnya, amal-amalnya, baik yang syar'i yang mesti kita lakukan ataupun yang sifatnya adab dan akhlak yang dianjurkan untuk diikuti bahkan adat kebiasaan yang kalau diikuti pasti baik dan kalau seandainya kita tidak ikuti kita juga tidak diwajibkan ya misalnya tuh nak pakai jubah misalnya nak pakai tidak pakai jubah wajib pakai jubah kan tidak nah ya lalu usap kok pakai jubah saya pertama pakai jubah tuh payah dulu ya pakai jubah tuh payah awal pakai jubah itu rasa perempuan badan saya itu sebab saya tengok modelnya macam iya kawan-kawan di pondok dulu kan beginilah modelnya cuma pakai jilbab eh, ah, tambah lagi orang Arab tuh pakai pakai apa namanya jilbab juga ya <gifat> pakai khimar pakai simak akhirnya dua tahun saya tidak nyaman pakai jubah tuh masih ke kuliah kadang pakai sarung pakai jana panjang kan pakai jukoko ya peci pun Sebelum haji pakai peci hitam ini Setelah haji baru berani pakai peci ini Karena dulu image-nya ini ke peci Haji ternyata peci Arab rupanya Bukan peci haji Tapi tidak apa-apa lah Image yang sudah bangun bahawa peci seperti ini namanya peci haji Karena dulu memang tidak boleh makainya Kecuali yang sudah haji Atau haji kalau Qalun Haji sudah ke Mekah Alun Nah Nah Masyaallah kiram dirahmati Allah. Tapi akhirnya selepas pakai selesai saya makainya. Di antara sebabnya lapang, yang kedua ringan, yang ketiga sakunya besar-besar. Ya, kalau pas makan kawa, terus kawa. Ya, makan-makan snack berlebih banyak muat di saku Nah, yang ketiga saya baca di artikel kalau dompet itu ditaruh di saku belakang itu banyak menyebabkan syarat terjepit. Tidak sehat. Kalau sekarang sakunya kan di sini. Makanya kalau saku di sini lambat kita bayar. Apa sebab? Keluarnya payah. Apalagi apa kayak <laughs> Makanya buat kayaknya ada juga apa nama istilahnya ala filosofi. Kalau saku di belakang lambat keluar duitnya. Kalau di sini kan gampang pak, tinggal keruk begini langsung keluar. Jadi filosofisnya ada. Makanya saya kalau di sini sering terlambat bayar. Ya, tapi kalau sini agak cepat sedikit. Ah, makanya saya pilih pakai jubah saja. Ya, tidak ada unsur apa apa. Yang kelima, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensukai pakaian khamis, seperti hadis surat Imam Abu Dawud. Karena ahbab siap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al khamis Nabi pakaian yang paling disukanya adalah gamis. Oleh sebab itu, saya coba mencintainya pula. Selama tidak dilarang. Tapi kalau tuan, -tuan larang nanti Ustaz Karyawul Jannah mesti pakai sarung. Saya pakai sarung. Nah, tapi kalau suruh pakai dasi tidak pas dasi itu di negeri panas mana mang? Gerah kan negeri kita gerah kan? Yang pakai dasi itu di negeri negeri dingin, kan musim dingin itu asal pakai musim dingin. Kemudian atau antum kerja dari mobil yang AC-nya dingin masuk ke ruangan dingin, semuanya dingin. Berhadapan dengan orang juga dingin. Ah, nah, itu pastinya. Kalau di tempat kita yang kita ini, apalagi kalau naik bemo, naik becak perginya, ndak pas sebagai dasi. Oleh sebab itu saya menghindari pakai dasi. Mohon maaf Ustaz ya. Tapi jangan salah paham tak? tolong dicatat. Saya tidak mengharamkan. Ini kadang-kadang nanti timbul fitnah. Haram dasi katanya. ndak? Saya tidak mengharamkan, tapi bukan pakaian bangsa saya. Eh maksudnya kampung saya. Ini bangsa Bang Bang Pak Presiden nanti kan. Bukan pakaian orang kampung saya. Apalagi Kota Bangkinang, eh apalagi Kota Pekanbaru di daulat termasuk kota terpanas di Indonesia. Saya AC mobil panas. AC mobil tidak dingin. Tapi kalau tonton beli kan saya kadilak kan nanti. Tahu kadilak? Mobil presiden tuh. Berarti kan jadi presiden saya. Nah, kan pakai dasi. Walaupun saya berharap juga tidak jadi presiden. Supaya tidak pakai dasi. Ustaz mohon maaf Ustaz. Yang salah paham tidak? Ustaz mengharamkan dasi. ndak, Saya tidak berani berpatuah. Kita belajar siro bukan belajar fatwa sekarang. Ya, fatwa itu hukum apa berat. Tidak semua orang bisa berpatuah. Kenapa? Ya sulang kembali, saya tidak mengharamkan dasi, cuman saya berusaha tidak pakai dasi. tapi kalau antum paksa, saya pakai karena darurat. mana tahu untuk foto harus pakai dasi, antuk nikah lagi harus pakai, mana tahu nah, kalau itu kan darurat babnya. tapi kalau hanya untuk sekedar gaya-gaya, untuk style, kayaknya saya lebih nyaman pakai pakai gamis itu kan soal kenyamanan saja Ustaz ya lalu saya bumbui sedikit karena Nabi suka pakai gamis maka saya berusaha untuk menirunya dari bab ini saja sebab untuk meniru untuk beristri lebih dari satu payah nampaknya belum babnya saya belum babnya saya ya karena saku belum tebal yang kedua belum berani karena saya takut nanti buka cabang pusat tutup selamatkan janda orang istri kita jadi janda nanti tidak mau saya Tapi kalau sudah rasanya aman nanti, betul-betul aman, mana tahu? Saya tidak mengatakan, Ustaz. <laughs> Ustaz jadi berminat juga nampaknya. <laughs> Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi akan kita berbicara tentang Nabi secara terang dan jelas, gamblang dan mudah. Karena memang Nabi sallallahu prinsipnya mudah sekali. Ma khoyyira baina shay'ain illa aysarahuma. Tak pernah disuruh memilih oleh Allah tentang dua sesuatu kecuali dipilihnya yang paling mudah. Paling mudah dipilihkan untuk kita. Nah, kalau Nabi sudah pilihkan untuk kita, itulah yang termudah. Maka oleh sebab itu jangan lagi cari yang lebih mudah dari yang dipilihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang sirah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka sirah menurut para ahli hadis ini mereka berkaitan dengan bagian dari hadis. Sehingga dalam kitab-kitab hadis ada bab namanya al-maghazi was siyar. Bab maghazi dan siyar. Maghazi jamak daripada maghza. Magza itu adalah peperangan yang pernah diikuti Nabi so SAW. Karena ini juga bagian dari sirah Nabi SAW. Supaya orang tahu bahwa perang dalam Islam itu tidak sama dengan perang orang selain Islam. Perang dalam Islam itu adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Bukan untuk menghabisi hamba Allah. Beda. Makanya ketika Nabi ajarkan Orang yang menyerah dalam peperangan Atau tertawan Nabi apakan? Hah? Ya, enggak, enggak Dipaksa, berarti dipaksa Enggak Mereka dimuliakan sebagai manusia Ya, karena dia ditawan Itu ditawan, ditahan memang Yang namanya tawanan kan harus ditahan Cuman Islam menjadikan menghormati mereka bagian dari akhlak kita. Memberi makan mereka justru menjadi salah satu pintu surga. Wa tu'imuna ta'ama. Nah, terus miskin wa yatiman wa asira. Ala hubbi yatiman wa miskinan wa asira. Memberi makan tawanan itu kemuliaan. Makanya dengan itu banyak orang yang dilawan Nabi masuk Islam karena melihat bagaimana Nabi bermuamalah. Tak ada paksaan. Seperti kisah Uthal nanti. Eh, apa nama Umar bin Uthal yang masuk Islam. Salah seorang petinggi Bani Daw. Suatu itu diikat oleh Nabi di, di masjid. Di tiang masjid. Dan selalu diberikan. Tidak pernah terlambat makan. Lebih dulu pula makan dari pen, tawanan daripada daripada kita. Lalu setiap hari Nabi datang kepadanya. Duduk di depannya. Nah, ya Sumamah. bagaimana keadaanmu? Nabi hanya nanya bagaimana keadaanmu? Apa jawabannya? In taktul, zadam. Ingat Muhammad, kalau kamu bunuh saya, kamu bunuh orang yang darahnya terhormat. Apa maknanya? Ini saya bukan orang sembarangan. Dan di tahun menggertak lagi itu. Akan ada tuntut balas nanti. Ya. In tamun nu ala syakir, kalau kamu lepaskan, kamu akan memberi kepada orang yang pandai berterima kasih. Jadi, ada ancaman, ada harapan, tapi belum juga dia masuk Islam. Nabi kan ingin dia mau masuk Islam, maka nabi bukan karena nabi takut, tidak besok datang lagi. Pertanyaannya sama, jawabannya tetap sama, kalau kau bunuh bunuh orang yang darah yang terhormat. Jangan main-main dengan saya. Masya Allah, Tegar dia. Akhirnya ketiga kali, Nabi akhirnya lepaskan. Ya, lepaskan. Setelah dilepaskan, terbang dia macam layang-layang putus gitu. Macam layang-layang putus. Lari dia, rupanya cari tempat mandian mandi setelah itu bersih bersih kembali ke Nabi saw. Lalu dia bilang ashadu As la ilaha ha illallah wa ashadu -ash anna muhammadar rasulullah. Nabi heran kenapa dengan kamu? Kemarin saya bersuruh masuk Islam tak mau sekarang <tik> tiba tiba apa jawabannya? Saya sudah melihat langsung tentang kalian tidak seperti yang diisukan. Nah, ini masalah itu. Isu sering buruk, tetapi kenyataan sering baik, makanya tawanan itu beruntung karena melihat nabilan langsung Allah Kemudian kalau kemarin saya masuk Islam, kalian akan mengira saya terpaksa masuk Islam, tapi sekarang setelah saya dibebaskan, maka saya masuk Islam dengan bebas. Kenapa? apa? Apa yang dilihatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi? Maka pembahasan tentang perang. Hadap dalam perang Islam. Nabi SAW pesankan orang perempuan tidak boleh di, dibunuh. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Orang tua tak boleh dibunuh. Rakyat sipil tak boleh diganggu. Para ulama agama lain. Eh ulama namanya. Ha? pemuka agamanya agama lain tidak boleh diganggu yang sedang beribadah di rumah-rumah ibadah tidak boleh dia ganggu tidak boleh runtuhkan tumbuh-tumbuhan tak boleh dihancurkan ternak tidak boleh dihancurkan ini Islam artinya apa selesai pulang isanya mereka barang-barang mereka masih utuh ternak-ternak masih masih ada tumbuh-tumbuhan mereka tidak tergang terganggu jelas Andainya mereka menyerah, tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Inilah perang dalam Islam. Tapi kalau di luar, nah perangnya habis-habisan. Asal mengucapkan asyhadu alaih habis ini. Makanya ketika Nabi alaih alaihi Wasallam patuh Makkah, seperti yang akan kita pelajari nanti insya Allah Ta'ala. patuh Makkah, orang-orang musyrikin semua menyerah. Apa kata Nabi SAW? Mereka mengira apa? Walaupun dulu mereka dengan kepala tegak, dengan hidung yang kembang kempis, dengan mata yang membelalak, dengan congkak dan sombong, ya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menghargai sedikit pun berapa banyak nyawa yang melayang di tangan mereka. Semua itu kan kalau kita dendam luar biasa kan, tidak ada nyawa melayang semua sekali, namanya tercoret sekalinya, Luar biasa dendamnya. Ninda, nyawa nyawa sahabat melayang. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan itu peluang untuk syaitan menenggelamkan kita. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Apa yang kalian kira saya lakukan terhadap kalian?" Di situ baru mereka kembali ke kesadaran semula. Akhun Karim, ibnu Akhin Karim. Kamu ini saudara yang mulia. Apalagi nak dimanggakan kan dah habis. sudah tamat cerita orang kafir Quraisy. Tinggal lagi orang Islam. Nah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semuanya harus masuk Islam kalau tidak aku penggal. Gitu. Dah. Nabi bilang izhabu fa Kalian semuanya bebas dari segala tuntutan. Yang lalu biarkan berlalu, kita ukir prestasi ke depan dengan lukisan yang indah tentang Islam dan iman. Itulah Islam. Itulah perang Islam itu kaum muslimin dan muslimat. Bahkan Nabi pesankan, tidak boleh satu pun atau setiap saudara pun mengalir di Mekah, kecuali orang yang mengunuskan senjatanya. Jelas? Kalau sudah begini dia, ya terpaksa lah. Kalau dia sudah mengeluarkan pedang dan tombak serta panahnya, yang tak bisa. Tapi kalau selama mereka tidak melawan, maka tidak boleh diapa-apakan. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dicontoh oleh seluruh pemimpin muslim ketika membuka negeri Islam. Dibuka Baitul Maqdis zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya ketika serah terima e, gereja terbesar di situ mereka justru ingin diterima langsung oleh Amirul Mukminin Umar bersyarat mereka. Padahal dah kalah, tuh. Ber dah kalah tapi masih bersyarat. Kami tidak mau serahkan kecuali kepada pemimpin tertinggi. Supaya apa? Ada rasa dihormati. Maka Umar radhiyallahu anhu langsung berangkat dari Madinah menuju menuju Syam, menuju Palestina. Lama. Kadang-kadang Umar baru. Gara-gara kunci aja. <laughs> Karena itu saja selesai masalah banyak sekali unding kali yang katanya dah kalah dah minta-minta macam-macam tapi tidak Umar ingin menunjukkan bahawa umat Islam itu tinggi akhlaknya mengalah sedikit karena menjaga nama Islam itu tak apa-apa dulu Nabi mengajarkan ke Rasul Nabi dalam sulh mengajarkan ke Umar radhiyallahu anhu ketika buat perjanjian damai Nabi di masa uh, Hudaybiyah masih ingat ya besoklah besoklah kita belajar insyaallah Nabi pergi umrah dihalangi orang kafir Quraisy sampai-sampai Utsman diisukan dibunuh oleh orang Quraisy Utsman diutus untuk menjelaskan kami datang bukan untuk perang tapi untuk beribadah Tak boleh karena pengurusnya waktu itu pengurus Masjidil Haram waktu itu Nah, belum tahu juga. Dikuasai oleh kaum rikin orang Quraisy, kafir Quraisy. Sehingga masuk Masjidil Haram yang sebenarnya milik Islam, tapi karena mereka kuasai seperti sekarang betul Maqdis dikuasai oleh orang Yahudi. Semoga Allah bebaskan. Nah, sehingga kita susah untuk masuk ke situ. Padahal kita ingin juga sholat di Betul Maqdis. Karena sekali sholat nilainya lebih dari 500 kali sholat tapi babble sekarang dikuasai oleh kafir Quraisy. Eh kafir kafir Zionis eh non muslim Zionis. Nah, muslimin muslimat Allah. Dulu Masjidil Haram pengurusnya kaum musyrikin. Sehingga nabi pun harus minta izin. Coba lihat kaum muslimin. Jadi kalau ada yang sekarang bilang misalnya, masa minta izin ke orang kafir masuk masjid? Antum lupa sejarah, makanya sekarang kita harus baca sirah. Nabi pernah minta izin pada orang karena mereka penguasanya. Mereka Penguasanya. Jelas selesai? Jelasnya. Jangan tuh bawa bom pula nanti. Ndak ada itu itu bukan jihad, itu jahat itu. Nah, itu jahat bukan jihad. Gara-gara ndak boleh masuk masjid atau bawa bom ke masjid nanti. Yang ganti yang mati siapa? Umat Islam yang mati. Mati orang kafir satu, mati umat Islam seratus. Untuk apa? Kemudian merusak wajah wajah Islam. Tidak nah, itu tidak nah jihad, itu jahat. Itu ya ja, jahat. Itu bukan bukan apa namanya jihad tapi jahat. Maka jangan itu. Nabi minta izin. Yang kedua ketika buat perjanjian, lihat kaum Muslimin buat perjanjian di situ ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Pak ditulis Muhammadur Rasulullah dari pihak orang Islam di pihak yang di sana Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi yaitu orang kafir Quraisy orang kafir waktu itu utusan orang Quraisy maka oleh Urwah dia bilang kalau kami akui kamu Rasulullah tidak perang lagi kita katanya maka disuruh hapus kalimat Rasulullah apa yang kata Nabi sahabat hapus saya tetap Rasulullah walaupun tak ada diakui oleh mereka Umar protes. Kenapa dihapus? Ini penghinaan ini. Ya wajar. Umar kan orangnya kuat. Gak akan berkasa. Lawan saja. Kayak gitu kita. Kan kita kan ada yang semangatnya luar biasa. Lawan saja. Sampai tetes dasar darah penghabisan. Maka disinilah perlu pemimpin yang hikmah. Bukan pemimpin yang lebih meledak-ledak lagi dari tentaranya. Kalau sempat dalam tentara jenderalnya lebih pemarah dari anak buah kopralnya, habislah satuan itu. Makanya jadi jenderal itu tidak perhitungannya bukan amarah emosional, tapi adalah harus terukur, teratur, tertib, disiplin, bukan mengikuti hawa dan nafsu. Kalau tidak bisa jadi itu, jangan jadi pemimpin. Kalau ada pendendam lo hati, jangan jadi pemimpin. Karena pemimpin tidak boleh dendam. Jelas? Antum kalau jadi pendendam, jangan jadi pemimpin ya nanti rusak rakyat. Nah, ini tidak milih saya kemarin. Ada ah, itu sudah mulai terjadi ketimpangan. Sehingga prestasi kita hanya di kalangan sendiri, di kalangan lain tidak dianggap berprestasi. Selesai, usahanya jangan dendam ndak Eh mana tahu nanti terpilih saya di presiden 2024. Mana tahu. Ini kan uji-uji nasib aja nih. Nah, mana tahu nanti. Besok jangan Jangan dendam, itu tidak pilihan saya itu dari, badai rakyat maupun dari pemerintahnya Jelas you know, Nabi SAW tidak pernah menyimpan itu Hapus, hapus Tidak ya, ada masalah Sebab Nabi tetap Nabi, Rasul tetap Rasul Walaupun Walaupun tak diakui orang-orang kafir. Kapan pun orang kafir mengakui Rasul? <guluh> dia tak akan pernah mengakui. Orang kafir mana mengakui dia? Dia tahunya adalah Muhammad pemimpin para pembangkang ini. Kan itu bahasanya. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para pembang pembangkang. as kata mereka. Tak diakui sebagai Rasul. Tapi ada saatnya kita harus ya ibaratnya naik mobil. Antum mengendara atau naik motor, antum di jalur yang benar. Tiba-tiba ada bus besar nyalip masuk ke jalan antum. Gimana? Tak bertahan saya benar ini katanya. Diadu sama bus itu. Hancur antum. Dia antum harus ngelak. Harus nge ngelak. Rem. Ini sebagian sopir ada ndak? Semakin dikejarnya iya kan jalan kita nih Ustaz kata enggak walaupun jalan kita kita harus rem minggir sebentar kan hanya semenit selesai masalah tapi kalau antum hadang mungkin tamatlah sudah ya kan makanya enggak makanya ada kalanya harus ngelak, ada kalanya harus rem kadang-kadang rem mendadak terserah kita dalam gara-gara rem supaya selamat itu biasa tetapi tidak boleh ada dendam. Nanti asal ada bis nanti ah, kita lemparin selalu. Bukan bis itu. Kadang ini maka Nabi SAW ketika pada Makkah dendam itu tidak ada. Pergilah kalian. Sesungguhnya kalian bebas semuanya. Akhirnya mereka masuk Islam tawa dan atas pilihan sendiri, bukan atas paksaan Nabi. Makanya kaum Muslimin dan Muslimat dirahmati Allah. Orang Arab yang di Mekah itu masuk Islam setelah itu tidak masuk munafikin mereka karena mereka bukan terpaksa beda dengan orang yang kafir di Madinah mereka tidak punya tempat lagi sehingga pura-pura masuk Islam lahir kaum munafikin kalau orang Mekah tidak mereka melawan kafir kami kafir kafir Nabi Ma'ur Dumbi, kami kafir pada kalian katanya tapi setelah mereka tahu dan Nabi berkuasa juga tidak dipaksa akhirnya mereka masuk Islam dengan suka rela maka tidak ada kaum munafikin dari sana berarti orang Mekah tuh tidak ada yang terpaksa masuk Islam yang terpaksa masuk Islam orang sebagian Madinah Abdullah bin Ubay yang awalnya hampir-hampir jadi raja apa namanya orang yang paling dihormati pimpinan orang Madinah Tiba-tiba datang Nabi, rusak, rusak reputasinya, dendam luar biasa. Padahal kalau dia jujur masuk Islam, mungkin jangan-jangan jadi khalifah nanti. Tapi kan tidak. Tetap jadi pemimpin. Ubadah bin Samir radhiyallahu anhu pemimpin Aus tetap jadi pimpinan sampai Nabi wafat. Pemimpin kabilanya tidak rusak. Makanya kalau muslimin muslimat, kita kalau pemimpin selama kita benar, Allah akan angkat karena besar di masa jahiliyah setelah masuk Islam besar juga. Besar kita nama sebelum dapat hidayah, setelah hidayah akan semakin besar. Tidak ada yang rusak kok. Orang kaya sebelum ngaji, setelah ngaji kaya juga dia. Ya tak? Pak RW, Pak RT sebelum ngaji, setelah ngaji langsung berhenti. Tidak juga tetap. Jadi orang hebat dia. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat. Kekhawatiran syaitan mengganggu kita. Tapi janji Ar-Rahman Rasulullah SAW Sayyidu dua ladaan Memberikan peluang Kesempatan bagi kita Oleh sebab itu Ini baru definisi sirah Waktu sudah habis InsyaAllah kita sambung Bulan depan Tunggu seri berikutnya InsyaAllah ta'ala Baru kedimanya luar biasa Indahnya sirah ini Baru baun-baunnya ini Ya nanti insyaAllah Bulan depan akan saya sebutkan dengan izin Allah SWT hal-hal latar belakang kenapa sirah itu penting untuk menjadi penopang dalam dakwah, dalam kehidupan dalam berpolitik, dalam berekonomi dalam bersosial, dalam menikah dalam dunia pendidikan, di dalam semua bidang insyaAllah tunggu bulan depan semoga Allah berikan panjang umur dan kesehatan dan tuan-tuan selalu dijaga Allah SWT dan berkah dan ketakwaan mohon izin karena saya sekarang harus berangkat juga ke cukup jauh perjalanan dua jam mungkin karena ada kajian lagi jam 9 oleh sebab itu pertanyaan tidak dibuka sekarang ya kalau ada rasa-rasa yang tidak selesai besok saja besok saja ditulis atau besok disimpan di hapan kemudian kita dibukakan kesempatan lagi. Wallahu taala alam wa sallallahu alannabiina wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Umar ini subhanallah yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa. Orang-orang hebat Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fasta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi mana? Jawab. Menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Ma <tuh> za'adallaha. Apa yang engkau siapkan untuk kiamat? Itu Al-Bin Sulaiman tadi. Inti yang bisa kita ambil, apa solehkan diri kita? Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki, karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mencari rezeki, mencari rezeki itu akan terasa sulit.